Baby Bus. Selamat datang di Matematika Baby Bus. Bisakah kamu menyortir berbagai makanan ini? Setelah selesai, ketuk pada tanda centang untuk mengonfirmasi. Luar biasa! Buah-buahan, sayur-sayuran. Bisakah kamu menyortir baju-baju ini? Setelah selesai, ketuk pada tanda centang untuk mengonfirmasi. Bagus! Baju dengan satu titik. Baju dengan tiga titik. Setelah selesai, ketuk pada tanda centang untuk mengonfirmasi. Bagus! Apakah jumlah kelinci sebanyak jumlah wortel? Kamu mengerti? Bagaimanakah cara agar jumlah wortel dan kelinci sama? Apakah jumlah domba sebanyak rumput? Kamu mengerti? Bagaimanakah kita bisa membuat jumlah rumput dan domba sama? Belajar bersama Kueki. Kueki, apakah kamu mau pergi ke kerajaan bentuk bersamaku? Tentu. Wah. Hoi. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Gigi, kenapa semuanya rusak di sini? Ayo pergi dan bertanya pada Raja Bentuk. Yang mulia, apakah yang terjadi di sini? Sayang, tanpa kekuatan permata, tempat ini akan segera runtuh. Bisakah kalian membantuku menemukan tiga permata? Kamu dapat mengandalkan kami. Itu benar. Kalian dapat menemukan permata di tiga tempat ini. Pergilah dan dapatkan mereka kembali. Ayo. Apakah kamu tahu bentuk apa ini, Kueki? Lingkaran ini tergencet. Jika aku terjepit, aku akan menjadi Kueki yang tergencet. Apakah itu disebut lingkaran tergencet? Aku akan memberitahumu jawabannya. Itu adalah sebuah oval. Oval seperti lingkaran yang telah tergencet. Aku paham. Ayo lakukan tes. Seperti apakah bentuk ini? Itu dia. Betul sekali. Kuek-kuek, aku telah mempelajarinya. Peri oval berada di depan. Ayo kita pergi dan lihat. Ayo. Oval, mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Aku tidak dapat menemukan barang-barangku. Bisakah kalian membantuku menemukannya? Apa saja yang hilang? Barang-barang yang hilang dariku semuanya berbentuk oval. Serahkan padaku. Ayo cari berbagai barang-barang berbentuk oval. Hmm,
Kami mendapatkan kembali semua barang-barangmu yang hilang untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan ambil permata ini. Permata pertama. Kami mengerti. Bentuk apakah ini? Aku akan memberitahumu jawabannya. Bentuk ini disebut sebuah trapesium. Sebuah trapesium memiliki dua sisi sejajar, dengan satu sisi lebih panjang dari sisi lainnya. Bentuk-bentuk ini tidak persis sama, tapi itu semua adalah trapesium. Beberapa sisi miring trapesium memiliki panjang yang sama. Beberapa sisi miring trapesium tidak memiliki panjang yang sama. Beberapa trapesium hanya memiliki satu sisi miring. Aku paham. Ayo lakukan tes. Manakah dari berikut ini yang merupakan sebuah trapesium? Itu benar. Betul sekali. Manakah dari berikut ini yang merupakan sebuah trapesium? Ya, betul sekali. Sebuah trapesium itu seperti seluncuran. Sisi atas dan bawahnya sejajar satu sama lain, dengan satu sisi lebih panjang dari sisi lainnya. Betul sekali. Kwek, kwek, aku telah mempelajarinya. Rumah peri trapesium berada di depan. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Ayo. Peri trapesium, apakah yang terjadi di sini? Rumahku runtuh. Bisakah kamu membantuku memperbaikinya? Weki, ayo menggambar sebuah rumah untuk peri trapesium. Tentu. Pertama, ayo menggambar sebuah trapesium. Lalu warnai dengan krayon. Itu sebuah rumah trapesium. Kubus ajaib, abrakadabra. Ayo menggambar sebuah seluncuran trapesium juga. Tentu. Lalu warnai dengan krayon. Ajaib, abrakadabra. Terakhir, ayo menggambar sebuah ayunan. Tentu. Lalu warnai dengan krayon. Ajaib, abrakadabra. Terima kasih telah membangun kembali rumahku. Aku akan memberimu permata ini. Permata kedua. Kami mengerti. Peri lingkaran, mengapa kamu tidak bahagia? Ada dua anak yang salah masuk taman kanak-kanak. Bisakah kamu memisahkannya untukku? Bagaimana kita memisahkannya? Ini adalah taman kanak-kanak segitiga, di mana semua anak memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Ini adalah taman kanak-kanak persegi, di mana semua anak memiliki empat sisi dan empat sudut. Serahkan saja pada kami. Itu benar. Ayo berhitung. Berapakah banyak sisi yang dimiliki bentuk ini? Satu, dua, tiga. Ya!
Betul sekali. Ke taman kanak-kanak manakah kita harus tempatkan mereka? Ini dia. Selanjutnya, kamu harus memasukkannya ke taman kanak-kanak yang sesuai. Semuanya benar. Ya. Kiki, menurutku semua bentuk ini sangat berbeda. Betul sekali. Meskipun semua bentuk ini terlihat berbeda, mereka memiliki kesamaan. Beragam bentuk di sini semuanya memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Beragam bentuk di sini semuanya memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Aku paham. Semua anak telah menemukan taman kanak-kanak mereka. Wow, terima kasih untuk bantuannya. Silakan ambil permata ini. Permata terakhir. Kami mengerti. Yang mulia, kami telah menemukan ketiga permata. Tolong tempatkan permata di pilar. Tempat ini terlihat indah sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Weki, kerajaan bentuk kembali ke bentuk aslinya. Berlatihlah dengan Weki. Peri trapesium paling menyukai balon trapesium. Ayo, tarik balon trapesium ke sana. Ulang tahun peri oval akan segera tiba. Ayo kita masukkan hadiah berbentuk oval ke dalam kotak. Bisakah kamu menyortir bentuk sesuai jumlah sisinya? Letakkan bentuk dengan 3 sisi di sini. Letakkan bentuk dengan 4 sisi di sini. Letakkan bentuk dengan 5 sisi di sini. Lakukan dengan Kueki. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku menghitung jumlah sisi dari bentuk. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Anak-anak, ayo menghitung sudut dalam trapesium. 1, 2, 3, 4. Lihat, Ma. Trapesium memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Itu benar. Dan kita memiliki piring berbentuk lingkaran dan oval di rumah kita. Ma, tas mama berbentuk seperti trapesium. Kamu pintar. Hei. Anak-anak, kalian juga bisa menemukan berbagai bentuk di rumahmu. Lalu, hitung berapa banyak sisi dan sudut berbagai bentuk ini dengan mama dan papamu.